Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Khairul Latif di channel Mbah Purnomo. Salam gondol gandol gondolmu 1 2 3. Oke. Kali ini saya tidak ngeblong ya. Tapi saya kali ini akan mereview trailer bonus pembelian mod ini, Hino Alt V2.1 BRTGD. Nah ini dia, yuk langsung saja kita ke trailer dealer. Nah untuk trailer bonus ini hanya bisa walk atau berjalan di ETSV 1.32 sampai 1.36. Nah yuk kita pilih ini RTGD, udah ada logonya sendiri ya. Ini trailernya dan langsung kostumis. Oke, yang pertama chain type hanya ada satu. Ya ini hanya ada satu aja ini, tapi nanti bisa dikasih banyak pilihan ACC di sini ya. Kemudian bodinya juga ada satu ini aja. Kemudian kasisnya juga ada satu. Kemudian warnanya bisa diganti, ada 4 pilihan warna. Ini juga bisa custom sendiri, pilih warna sesuka hati, tapi biasanya kebanyakan memakai warna hijau lumut ini, donger ya, donger atau lumut, entah itulah ya. Kemudian ini ada apa ini, ACC ya, peti. Nah ini ada 20 feet convent A. Nah ini yang depan aja ini. Nah, contohnya seperti ini kalau ada truknya. Nah seperti ini penampakannya. Kemudian nah ini yang banyak biasanya seperti ini ya, peti kemas separuh ditaruh di belakang. Tapi untuk yang depan ini jarang terlihat dan jarang tahu saya ya. Kemudian double, nah ini dua sekaligus. Kemudian ini ada apa ini, Trident ya, TLNU. Nah seperti ini. Kemudian 40 feet China shipping. Nah ini trailernya orang Cina, trailernya ya, peti kemasnya Cina ya mungkin ini. Ini juga bagus, China shipping. Kemudian ada evergreen. Nah ini yang tidak asing bagi kita, evergreen. Kemudian banyak sekali ki, Max. Nah ini juga tidak asing di Indonesia. Kemudian umbrella. Nah ini kotor-kotor pas ini ya. Ini musim, mendekati musim hujan, ini pakai trailer umbrella ini. Ini bawa payung. Banyak sekali payungnya, payung import. Bantalan rel, nah ini ada angkut bantalan rel juga yang jarang kita temui. Karo SMT nggak ada ya bantalan rel seperti ini. Beton juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 tumpukan beton ini. Masuk. Kemudian ada beton 2, nah ini cuma 2 tapi besar dan berat. Entah berapa ton ini, bagi anda yang tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Beton 3 seperti ini tumpukannya. Beton ini tumpuk ya, telu ya, wah langsung dari siji. Beton jembatan ya ternyata ya ini ya. Oke, ini kayaknya yang dibuat tol layang di Jakarta Cikampek gitu loh kayaknya. Beton segitiga juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. 18 beton. 18 kali 2. Wes kono hitungan dhewe, aku rada lali. CNG ini tabung ya, 10 tabung ini, jos ini. Ada 10 tabung, ini ada tali pengikatnya. Jiro lu patno 6 tu 8 9 10. Nah, kemudian 20 tabung ini dipisah ya, jadi 2 kecil-kecil. Nah, kalau yang tadi loss ini kecil-kecil. Kemudian 6 tabung ini tambah besar lagi, ini 1 2 3 4 5 6 tabung. Kemudian 9 tabung, ini ada ready 9 tabung. Kemudian ini andalan. Ini apa ini ya? Entah ini tabung truk apa namanya, itu loh apa kok ya lali ya, tinja mungkin. Buat nyedot WC 1 RT bisa. Kemudian ini Marine Court Cat, wah. Kemudian tangki ini kayak katanya andalannya, pertama kali RTGD ya mengeluarkan trailer ini kayaknya. Trailer Conti ini perpaduan ya, perpaduan ini. Oke, sudah jelas ya, ini tadi beberapa pilihan trailer yang bisa dipilih ya. Bagus-bagus trailernya, wis pokoke news. Nah, ini beton, kalau ini yang beton ya. Nah, ini sudah ya. Oh, los jos pokoke, Mbah. Ini ada 4 beton, tumpukan 4 beton. Setelah itu kita bisa pilih ini apa ini? Slide. Slide 1 ya, ini yang ACC yang pengaman bawah ini. Ini pilihannya nomor 1 seperti ini, yang slide 2 seperti ini. Yang set 3
Seperti ini kosong ya, ini ada tempat menampung ban atau kayu mungkin bisa. Nah, ini yang tengah ada lagi double set, tiga set ya, kanan kiri tengah. Oke. Yang set 5 seperti ini lebih luas lagi, ini bisa untuk geluntungan juga, kalau dikasih kasur nanti buat istirahat sopir juga bisa. Dan set 6 seperti ini. Nah, set 6 ini kayaknya juga bisa diisi ban balok. Ban dan balok. Nah, ini ada ban dan baloknya. Kemudian ini bisa juga kayaknya. Nah, ini kayaknya bisa diisi juga ban dan balok di tengah, balok E. Kemudian set 4 juga bisa diisi ban. Ini, kalau ini balok-balok semua ya, bannya di tengah itu, yang kanan kiri balok. Wah, pokoknya sangat detail sekali induk trailer ini. Gitu. Ini juga bisa dikasih ACC ban balok lagi kanan kiri. Pokoknya jos ini. Tinggal pilih sesuka hati. Kalau ini nggak bisa dan ini nggak bisa juga, nggak bisa dikasih ya ban dan balok. Nah, seperti ini. Pokoknya jos. Jos gandos rewo-rewo. Kemudian yang ini apa ini? Keplet. Nah, kepet ya. Kepetnya ada berapa pilihan? Coba satu, sebatas titipan ya. Betul. Jadi semua yang ada di bumi dan di dunia ini sebatas titipan. Kita bisa mengelolanya dengan baik atau tidak itu tergantung kita sendiri. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, insya Allah nanti akan mendapatkan pahala dan bumi kita semakin baik. Tapi kalau sebaliknya ya, wallahu a'lam, karena zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada di bumi ini, di langit dan di bumi, karena semua kerusakan dari manusianya itu sendiri. Ada di juz 21, bisa silahkan dicek kalau nggak salah di surat Ar-Rum. Umat meneh kiai ini. Oke, langsung ada kaplet kotor. Ini kotor. Karena ini, kalau ini mungkin kayak saya nggak supaya. Karena apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Barang siapa yang suka kebersihan maka dia bertambah imannya dan mendapatkan pahala. Kalau ini kotor ini nggak sebagian dari iman. Kaplet polos. Nah, kalau ini bersih ini. Ini termasuk an-nadhafatu ini. Selebar 1 ya, hanya seperti ini. Kemudian selebar 2 seperti ini lengkap. Selebar 3 ini ada kepletnya sedikit, dan selebar 4 seperti ini. Kemudian ini ada apa ini? Emblem. Oh boy, ember. Oh, atau pion. Nah, ini pion bagus ya. Kemudian ini keplet lagi. Nah, ini keplet yang tengah. Kalah rupo, menang dungo. Jadi gini, bagi Anda yang putus asa kalau ada masalah atau apa, menginginkan si dia tapi si dia belum mau, jangan lupa terus berdoa. Karena apa? Ya, yang bisa membolak-balikkan hati hanya Allah Ta'ala. Jadi barang siapa yang berdoa, insya Allah nanti akan diluluhkan hati si dia untuknya. Gimana bahasa apa kiai ini? Kok malah umat tai kiai ini? Kaplet 2, oke. Yang terlupakan. Ini sang mantan atau apa ini? Apa kabar tukang pai itu? Nah, ini tukang pai itu ini juga nggak cocok ya ini. Jangan suka sama idol lah ya. Kita lebih baik introspeksi diri sendiri gitu. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa yo? Dalile kok lali aku. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Nah, ini. Hai para manusia, hai juga gitu jawab. Janganlah kamu dekati tukang-tukang maido, ngerasani, gibah dan lainnya, karena itu dosa. Nah, itu ada di juz 28 juga. Kia ini umat neh pas iki. Mumpung ono hubungane. Jadi main game sambil dakwah enggak apa-apa ya. Ya setahu saya, sebisa saya, dan insya Allah saya sampaikan semudah-mudahnya biar Anda gampang untuk memahaminya gitu. Jamaah. Oh, jamaah. Teman-teman kaplet 3. Jalan lambat muatan berat, bukan berarti tidak kuat. Betul, karena ini muatannya berat banget. Dan kalimat 4, hidupku penuh dengan OTW, tapi saya OTW-nya di versi ETS 2. Nah, itu ya. Itu tadi ya, Mbah, ya review kita. Coba ini apakah ada ban pilihan ban. Nah, untuk ini ban kotor belum saya pasang ya. Seharusnya ini ada pilihan ban kotor ini ya. Kalau saya ndelok di mana di reviewnya salah satu channelnya siapa itu ya, Indotruk atau apa itu ya, lebih jelas lagi itu. Oke, ini ya, sekian ya review trailer. Yuk coba kita buat test drive dengan menggunakan beton. Ini trailer beton. Nah, ini apa trailer, ada banyak pilihan trailer sih ya. Jebret ya, kita foto bersama truknya ini. Nah, kok angel ya. Nah, seperti ini. Oke. Review trailer dari belakang. Lampunya diuripno.
Nah, oke. Kita langsung konfirm. Aduh, sik, Mbah. Komputer ini radune mati iki. Sik ya, Mbah ya. Sabar karena inna wa masabirin. Loh, malah crash, Mbah ya. Oke, Mbah, cukup sekian dulu untuk review kali ini. Mungkin komputernya lagi ngambek nih. Oke lah, sudah jelas ya, insya Allah reviewnya sudah jelas. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gudal gudal gudalmu 1 2 3. Bye bye.